kali. Jawabnya iya apa enggak nih? Suka. Suka tapi tergantung temanya. Biasa aja sih, gak terlalu. Suka akhir-akhir ini. Suka. Suka. Suka tapi gak banyak. Oh, ini Filosofi Kopi itu 2000 tahun lalu ya? 2015. Udah lama banget, 2016. Sabtu bersama Bapak. ADC. Itu tuh nanti banget. Film Laskar Pelangi tahun 2007 kalau gak salah. Terakhir gua nonton film Hangout kapan aja, Pak? Yang kemarin itu film Bergaya Tidak Dirindukan. Laskar Pelangi ada Bapak Mau Jumpa. Itu kapan nontonnya? Masa kecil. Surga Yang Tidak Dirindukan 1 dan 2, Laskar Pelangi, The Raid, Assalamualaikum Beijing, Air Mata Surga, Ada Apa Dengan Cinta, Jelangkung, The Raid, 5 cm. Satu lagi Surga Yang Tak Dirindukan. Buat referensi. Petualang Sherina, Laskar Pelangi, Habibie Ainun, Ruda Habibie, Sabtu Bersama Bapak tuh bagus tuh. Laskar Pelangi, AADC, Ayat Cinta, 5 cm, Petualangan Sherina, Filosofi Kopi, Sang Pemimpi, AADC sudah pas, The Raid, The Raid 2, Petualangan Sherina. Ada Apa Dengan Cinta, Laskar Pelangi, Susana Bersama Sherina ya. Kuat Kop, DKI, River, AADC 1, 2, Filosofi Kopi, 5 cm. Itu saya bilang. Ini mau pakai wawancara nih. Judul dari film itu. Itu salah gue. Salah teman-teman gue. Namanya AADC. Itu tebak judul film. AADC 2. Kamu tuh. Oh, satu. Itu lebih nyebangin deh. Kamu tau gak sih? Film, judul dari film itu. Filosofi Kopi. Ya, men, siapa? Chico Jericho. Coba tebak judul dari film itu yang lagi lu tonton. Ini Battle of Surabaya. Battle of Surabaya? Iya. Yeah. Yakin? Yakin. Oke. Okay. Bagus. Ini Petualangan Sherina. Dia yang paling hebat, merasa paling jago dan paling jantan. Bener kan? Bener kan? Petualangan Sherina. Enggak, Laskar Pelangi kalau bukan malamnya. Tadi dulu tuh. Petualangan Sherina. Apa? Petualangan Sherina. Jangan garuk-garuk. Apa? Petualangan Sherina. Apa harapanmu untuk film Indonesia? Harapannya semoga film Indonesia lebih seru, lebih yang bisa diterima masyarakat, animasinya semakin bagus, para sutradara punya ide-ide kreatif yang brilian, angkat temanya nggak cuma yang itu-itu aja, berceritakan tentang cerita-cerita sejarah tahun-tahun yang dulu kita pernah nggak tahu jadi tahu.